Untung Pak, bagaimana tanggapan Bapak terhadap jagung Petra Sempat? Oh bagus Mas. Nji. Bagus poklanya nge. Enak ya Pak ya. Bijinya tongkolnya dua Pak. Tongkolnya dua ya. Iya. Oh potensi tongkol dua ya. Kalau dari segi warna Pak, dari warna, jagungnya? Ya udah merah ini. Oh, bagus merah. Ini. Oh nji. Sekarang lingkarannya Pak ya? Lingkaran dihitung Pak ya. Nji. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 berarti 14, ya? 14 ya. Oh, nji. Cuma ini kan ada dua, tongkol dua nji. Tongkol dua. Terus untuk pertumbuhannya pertumbuhannya bagus. Bagus, bagus. Semacam ya. Dari kayak pemupukan dan perawatan itu enak ya Pak, semacam enak, gampang semacam, gitu ya. Iya. Pupuknya ringan, Pak. Pupuknya ringan. Ringan. Oh, ringan. Ringan. Terus pukulannya juga bagus, enak ya. Bagus, enak, enggak alot, enggak alot, Pak. Kalau orang petani kan biasanya alot itu kan susah. Susah. Susah, iya. Untuk panennya habis tenaga. Habis tenaga. Ya. Tenaganya habis. Di ambil aja untuk pemeriahannya. Udah bagus ini merah ini. Tolong. Merah ya. Berarti tinggal lihat semacam hasilnya Pak. Hasilnya. Kalau per kilo biasanya kalau bagus ya bisa 5 kintal. 5 kintal berarti 5 Pak. 5 kintal. Paling minimal kan ya 4 kintal itu udah bagus berarti. Udah bagus ya. Ini 4 kilo ini tanamannya Pak. Tanaman 4 kilo iya. Itu nanti hasilnya perkiraan berapa sak Pak? 80 Pak. 80 sak ya. Sak. Oh, 2 ton lah. 2 ton perkiraan itu ya. Iya, 2 ton dapat lah. Terus 8 Petra Sempat, Petra Sempat. Mantap, mantap. Oh, mantap Pak. Petra Sempat sama Petra 8 ini ya sama saja itu Pak. Iya.